Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Apakah malam ini ada pembagian sembako? Ambo bukan curiga, cuma penasaran saja. Apo nama bue urang tanah data berkumpul sebanyak iko di lapangan Cindomato? Tidak lain, tidak bukan adalah karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang datang malam ini dengan niat mencari dunia, betul? Semuanya datang melangkahkan kaki atas nama bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya amat sangat senang. Masyarakat Tanah Datar malam ini bukan menganggap Abdul Somad yang datang ini penceramah tamu. Mereka yang datang malam ini ingin melihat anak kemanakan mereka sedang pulang ke kampung halaman. Mereka ingin berjumpa anak kemanakan saudara mereka yang selama ini jauh dirantau, kini pulang suri ke kampung halaman. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini bersahabat karena Allah, bersaudara karena Allah, berkawan karena Allah, dan itu pula yang membuat kita mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti insyaallah. Dari mulai haraman kediaman Bapak Bupati Tanah Datar sampai naik ke atas pentas, tak berhenti jamaah mengangkatkan tangan memanggil. Entah berapa tangan yang tak bisa disalami, entah berapa kaki yang terinjak, di mana maaf mau diminta. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang tersinggung perasaannya, yang sakit hatinya, mau memaafkan Abdul Somad. Daripada saya cari Bapak Ibu di padang mahsyar, sedangkan di padang panjang awak payah besuo. Yang di belakang tak dapat melihat, apa kata mereka, dapet tangkuknya sejadilah. Yang di kanan dan di kiri insyaallah semuanya kena niat tak lain tak bukan karena Allah. Ainal muta'abbuna bijalali, mana orang-orang yang dulu berkasih sayang karena aku, kata Allah, azillukum tahta zilli, aku akan berikan mereka naungan. Pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Ada yang tenggelam karena panas padang mahsyar sampai ke lutut, ada yang tenggelam sampai ke pinggang, ada yang tenggelam sampai ke leher, tapi ada yang tidak menetes keringatnya sama sekali karena berdaung di bawah singgasana arasy Allah. Yang mendapatkan naungan itu hanyalah orang-orang yang berkasih sayang karena Allah, dan kita malam ini termasuk yang mendapatkan naungan itu insyaallah. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, beserta Ibu, baik Nanado Ibu maupun Indah Ado Ibu, semuanya yang bersilaturahim malam ini, dipanjangkan Allah umurnya, dilapangkan Allah rezekinya. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'a lahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Tapi kalau dilihat secara adat, mungkin saya ini kurang beradat. Kenapa? Ucapan Pak Ketua DPRD tadi menyiratkan Abdul Somad sudah dinanti 2 tahun lamanya.
mestinya ambo ke tanah data dulu baru ke tempat lain. De apo iko luak nan tuo. Betul. Tapi rupanya ambo perjalanannya sungsang pula. Ambo sampai di suatu daerah, ado di daerah itu disabui ampe luha di rokan hulu. Ado dipakai istilah luha. Bulan lalu ambo ceramah di Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Selangor, dari Selangor ke Kelantan, dari Kelantan ke Perak, Ipoh, dari Perak ke Negeri Sembilan. Ambo pulo baco luha Johol. Luha itu dipimpin oleh undang. Undang iko bermusyawarat memilih Sultan Negeri Sembilan, dan mereka berasal dari Pagaruyung. Artinya apa? Allah sengaja buat Abdul Somad, engku singgahkan engkau ke ampek luha, aku sampaikan engkau ke luak Bonjol. Supaya apa? Johol. Supaya engkau tahu akarnya dulu kau datangi, barulah engkau sampai ke puncaknya. Malam ini kupertemukan engkau, asal negeri-negeri ini adalah Pagaruyung tanah datar. Jadi orang yang celaka adalah orang yang tidak mengerti sejarah. Halakam ru'un, celaka. Siapa itu? Man la'm ya'rif qadrahu. Orang yang tak mengerti sejarah bangsanya. Orang tanah datar tidak menjadi sultan di kampung halamannya, tapi di negeri orang lain dia punya kekuasaan. Oleh sebab itu maka menjadi orang tanah datar adalah kebanggaan. Menjadi tanah datar adalah orang yang punya suku. Menjadi orang tanah datar orang yang berbangsa, beradat dan beragama. Makanya kalau ada orang tanah datar yang minder, tidak semangat, down, bunuh diri, tidak punya kehidupan yang layak, maka sesungguhnya dia tak layak menjadi orang tanah datar. Pindahlah ke tempat yang lain. Karena orang tanah datar orang yang berdarah bangsawan. Apa itu? Bangsa yang hidup di awan. Menjadi orang tanah datar adalah orang yang tua, karena dia merupakan asal muasal daripada negeri-negeri lain, bahkan kerajaan-kerajaan lain. Dulu berdatangan orang kemari untuk apa? Mencari nasabnya. Datuk nenek moyangnya dia baca bin fulan, bin fulan, bin fulan. Dari mana? Dari Pagaruyung. Dan itu tak lain tak bukan adalah malam ini. Hai kaum muslimin muslimat, orang Minangkabau yang merantau ke berbagai negeri, kalian yang tidak tahu nasab ayah ibu kalian, kalau ingin tahu, datanglah kemari. Kalian akan disambut meriah ramai. Tak ada pembagian duit, tak ada pembagian beras, tak ada pembagian apapun. Semuanya datang atas niat karena menuntut ilmu, dan mereka pulang membawa pahala jihad fi sabilillah. Ini Ustaz Somad melambung-lambungkan orang tanah datar ni, apa maknanya? Saya tak pandai membuat-buat cakap. Saya hanya bercerita tentang sejarah, saya hanya bercerita tentang hadis Nabi. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah tadi dengan niat menuntut ilmu, tak ada niat lain, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fisabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah insyaallah. Amin. Itu kenapa pokok kayu itu putih? Bangau. Masyaallah, tabarakallah. Lebih baik kita tanya kalau tidak tahu. Fas'alu ahla zikri, tanya orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, supaya kita jangan sampai salah ngomong. Nanti pulang ambo ke kampung bercerita, ambo patang ceramah di lapangan Cindomato mancalik pokok kayu bungonyo putih. Rupanya indak bungo. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat tanah datar berjumlah 370 ribu jiwa. Bagi yang tak percaya hitung sendiri. Dari 370 ribu jiwa itu, maka lahirlah 156 pondok tahfiz rumah menghafal Al-Quran. 156. Siapa yang mengajarnya?
putra daerah asli tanah datar, yang satu hembusan nafasnya dia paham petatah petitih adat istiadat Minangkabau, yang satu hembusan nafasnya mengalir ikhfa iqlab gunnah bila gunnah qalqalah. Kenapa? Karena Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal Kabaunya saja. Di tanah datar ini, dari 156 rumah tahfiz, guru-guru penghafal Al-Quran, mereka serius mendidik. Siapa menggaji mereka? Mereka tidak pandang gaji itu, karena mereka mencari ridha Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridha kama tulubi. Hakikatnya adalah mencari barokah. Tapi mereka tetap juga mengamalkan syariat, karena syariat tanpa hakikat hampa, hakikat tanpa syariat kosong. Dan mereka tetap mendapatkan gaji bayaran, walaupun tak setimpal dengan tetes 10 keringat dan air mata serta perjuangan. Siapa yang menggaji mereka? Insentif dari anggaran pendapatan belanja daerah. Apa itu? APBD. Siapa yang mengeluarkan APBD? Bupati. Kenapa bupati berani? Karena ada payung hukumnya. Berapa banyak bupati, wali kota, gubernur mengucurkan dana, dana hibah, mengangkat guru mengaji, hanya bertahan 3 bulan, bulan keempat ditangkap oleh 3 KPK, BPK, Inspektorat Jenderal. Kenapa? Karena alokasi dana tidak pada tempatnya. Kenapa bupati, wali kota, gubernur berani mengeluarkan uang? Karena ada payung hukumnya. Siapa yang mengeluarkan payung hukum? DPR. Keluarlah perda, peraturan daerah, mesti ada rumah tahfiz, anak-anak membaca, menghafal, memahami, mengamalkan Al-Quran. Maka kalau sudah umat ini paham mengamalkan Quran, janji Allah dibacakan oleh qori kita tadi, walau anna ahlal qura, kalau penduduk tanah datar ini beriman, wattaqau, takut pada Allah, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakatin, barakah-barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi, dari langit turun hujan menumbuhkan tanam-tanaman, dari bumi keluarlah hasil-hasil bumi. Maka insya Allah tanah datar, karena kemuliaan Al-Quran, karena kehebatan rumah tahfiz Quran, karena guru-guru dimuliakan, maka lahirlah generasi pejuang pemimpin bangsa, DPRD, wali kota, gubernur, bupati. Inilah anak-anak dari tanah datar yang sedang menghafal Quran sekarang. Ini akan menjadi pemimpin masa depan insyaAllah. Amin. Dalam kepala mereka ada fisika, ada kimia, ada biologi, ada matematika, ada bahasa Inggris. Tapi mereka tetap menjadi para penghafal Quran. Kenapa mereka semangat menghafal Quran? Karena gurunya semangat. Kenapa mereka bersemangat menghafal Quran? Karena siapa yang hafalannya banyak, dalam 1 tahun mereka akan 6 orang paling tidak diberangkatkan umroh ke tanah suci. Mudah-mudahan program ini terus berlanjut sampai hari kiamat insyaAllah. Amin. Ustaz dapat info ini baca di Google? Enggak. Ustaz kok tahu? Ambo tanya Pak Bupati. Apa program di tanah datar kok Pak? Dulu Ustaz Somad hanya ada 6 rumah tahfiz. Sekarang berapa Pak? 156. Gaji guru mengaji ini dari mana? Di tempat lain, guru fisika dibayar mahal, guru kimia diangkat PNS, guru matematika diundang ke rumah kursus. Orang takut anaknya tak paham biologi, kimia, matematika. Guru mengaji digaji sebulan 100.000, gajian 3 bulan sekali disunat masal. Mau jadi apa anak-anak kita? Memang dia sarjana, S1, S2, S3, tapi otaknya sekuler, liberal, memusuhi agama, anti agama, karena tak ada Al-Quran bersarang dalam kepalanya. Tidak hormat kepada ulama, tidak mencintai guru mengaji. Kenapa mereka ini bangkit semangat? Karena ada support political will. Jadi kalau sudah sejalan, pemerintah memperhatikan guru mengaji rumah tahfiz, tapi jangan sampai masyarakatnya pula yang tidak menyerahkan anak ke guru mengaji. Sore-sore ibu-ibu mengantar anaknya pakai rok pendek. Anak diantar ke tempat rumah tahfiz,
Tapi orang tua tidak membaca Quran. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Amak, amaklah dewasa. Tidak bisa. Anak-anak kita ini mesti dididik bantu memandikan kudo, bukan memandikan baruak. Apa bedanya, Bu ya? Kalau memandikan bro, kita ikat pakai rantai, kita campakkan ke kolam, kita tonton dia mandi. Tapi kalau memandikan kuda, kita ikut ke sungai itu, kita basah, dia pun basah. Kadang kita basah, kuda itu tak basah. Oleh sebab itu anak-anak kita ini mesti, karena gurunya sudah diangkat, gurunya sudah diberi insentif, rumah tahfiz sudah bertaburan, anak-anak orang lain sudah hafal Quran. Ketika membaca Quran dalam acara Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzul Quran, siapa yang membaca Quran itu? Anak saya. Bapak yang mengajar? Enggak, orang lain. Saya ini dulu bodoh, Pak Ustaz, tak pandai baca Quran. Saya ingin balas dendam sakit hati masa lalu saya yang jahil, yang tak mengaji. Maka anak saya serahkan ke rumah tahfiz Quran. Ini anak saya, ajar dia mengaji. Jangan sampai kita katakan saya ini bodoh, Pak Ustaz. Anak saya mesti lebih goblok daripada saya. Apalagi yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memangnya anakmu yang kaya itu bisa menolong? Tidak, Bapak. Tidak, Ibu. Anak yang menolong adalah anak yang belajar di tahfiz Quran. Mati kita, mereka lah yang berdoa di tengah malam. Apa kata mereka? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Menetes tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Saat kita sakit, mereka membacakan ayat-ayat. Saat dada kita sempit, mereka datang melapangkan sesuai dengan doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, berikan pasangan hidup, keturunan, anak cucu, cicit, qurrata ayun, yang sejuk dipandang mata. Jadi tidak ada lagi anak muda yang keluyuran bawa motor ngebut knalpot disunat. Siapa yang mengatasi ini? Apakah cukup personel Bapak Kapolres? Tidak cukup. Saya kalau sudah menengok anak muda knalpot dipotong, dia gas kuat-kuat, banyak yang tak mati jadi mati gara-gara itu. Anak-anak muda yang main motor ini hukumannya gimana nih, Pak Ustaz? Tangkap, gas kuat, letakkan telinga dia di ujung knalpot. Biar tahu dia merasakannya. Biar dia rasakan apa yang dirasakan telinga orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau merasakan apa yang dirasakan saudara. Kalau terganggu telinga mereka, kalau terganggu perasaan mereka, begitu jugalah terganggunya engkau, keluargamu, anakmu, sahabatmu, istrimu, cucumu. Oleh sebab itu maka pertemuan malam ini adalah pertemuan bagaimana merasakan perasaan orang lain. Saya paham yang di belakang sana bagaimana perasaan mereka melihat Tengku dari tadi. Tapi mereka juga sudah melihat. Mereka datang ingin mendengar. Mereka datang bukan mau melihat Ustaz Abdul Somad. Mereka datang cuma ingin memastikan apakah Ustaz Somad itu ada hidup di atas dunia ini. Selama ini kami hanya melihat videonya saja. Selama ini habis paket kami 4 giga, Ustaz. Malam ini kami betul-betul ingin melihat real dan nyata. Tak dapat tempat duduk kami di bawah, duduk kami di atas. Coba lihat anak-anak muda duduk di atas. Itu yang duduk di atas itu anak-anak muda. Orang tua tak mungkin naik ke atas. Mereka lah anak-anak muda yang sehat harapan bangsa. Mereka yang akan jadi pemimpin negeri ini ke depan. Yang akan menjadi suluh penerang di tengah gelap, insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ada rasa cemas dari panitia, ada rasa takut dari panitia. Bagaimana nanti kalau pentas sudah dipasang, tiba-tiba datang hujan lebat? Doa mereka, mereka panjatkan pada Allah, ya Allah, jadilah acara di Cindomato, jangan sampai hujan lebat, jangan sampai ustaz itu sakit, sehatkan dia ya Allah, sampai malam kau aja jadilah ya Allah.
Doa dari mulut-mulut penghafal Al-Quran, doa dari mulut yang senantiasa berzikir mengagungkan Allah, doa orang banyak malam ini. Makanya saya tausiah, sebagaimana tak ada beda dengan tempat lain, 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Selesai tausiah kita akan berdoa memanjatkan permohonan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan barokah ke negeri tanah datar ini insyaallah. Tapi dengan syarat, la ta'murun nabil ma'ruf, ajak masyarakat berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka buat mungkar. Ajak buat baik, masukkan anak-anak ke rumah tahfiz Quran. Ajak mereka buat baik, pakai jilbab, baju panjang, baju kurung. Ajak mereka buat baik, jauhi segala perbuatan yang mungkar, narkoba, putus asa. Orang bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada beras. Andai mati padi, kita masih bisa hidup 3 bulan, Bapak Ibu. Andai tidak ada air, kita masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau kita sudah putus harapan, kita hanya bisa hidup 3 detik. Tik, 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 mati. Putus harapan, satu-satunya harapan. Jangan bersandar ke pokok kayu, karena pokok kayu akan lapuk dan tumbang. Jangan bersandar kepada kawan, hari ini kawan, besok berubah menjadi lawan. Jangan bersandar ke suami, bisa jadi besok pagi dia sudah dilarikan pelakor. Jangan bersandar kepada sahabat, sahabat boleh jadi akan mati meninggalkan kita. Bersandarlah kepada dia, hayyun la yamut, dia maha hidup tak pernah mati, dia tidak mengantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, kalau terasa hidup ini sempit, terasa musibah ini besar, katakan engkau maha besar, angkat kedua tanganmu dan katakan Allahu Akbar, serahkan hidupmu kepada dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hari ini engkau diagungkan, disanjung tinggi, dimuliakan, itu semua dari dia. Kau katakan itu bukan punya engkau. At-tahiyatul, penghormatan, disanjung-sanjung, dimuliakan, diberi gelar. At-tahiyatul, segala penghormatan. Mubarakatul, segala kebaikan. Tayyibatul, segala tayyib. Tayyib satu, tayyibatul, baik-baik, baik. Tayyib artinya baik. Sekarang tayyib enggak pulang-pulang. At-tahiyatul, mubarakatul, salawatul, tayyibatul. 4 ini. At-tahiyatul, tayyibatul, salawatul, tayyibatul, mubarakatul. Semuanya bukan punya kita, itu punya Allah. Setelah kita salam kiri dan kanan, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lagi-lagi kita kembalikan kepada Allah. La ilaha illallah dahula syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita tak ada apa-apa, kita hanyalah hampa, kita ini adalah butiran-butiran debu di atas singgasana kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu bangkitkan semangat menjadi orang tanah datar, menjadi orang yang terhormat, menjadi orang tanah datar, menjadi orang yang mulia, menjadi orang tanah datar mulia karena sukunya, mulia karena bangsanya, tapi lebih mulia lagi karena apa? Kita dimuliakan karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya dapat mengucapkan jazakumullah khairal jaza. Man ahsana ilaikum, siapa yang buat baik pada kamu, fakafiuhu, balaslah. Pak Bupati malam ini beserta masyarakat tanah datar memberikan gelar buya. Satu sisi ini kehormatan, tapi satu sisi ini beratnya luar biasa. Karena kalau sudah disebut Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ini luar biasa beratnya. Bagaimana kehebatan Buya Hamka itu? Buya Hamka itu doktornya 4, Pak. Doktor dari Al-Azhar Kairo, doktor dari Universiti Kebangsaan Malaysia, doktor dari Universitas Sutomo Beragama, doktor satu lagi saya lupa. 4 gelar doktornya. Luar biasa, belajar di Makkah Al-Mukarramah, lalu kemudian menuntut ilmu, tulisannya indah, tenggelamnya kapal Panderwik. Orang kalau membaca novel ini seolah-olah dia sedang berada dalam kapal itu, dipukul ombak, dihempas gelombang, singgah ke Teluk Bayur.
Begitu keluar dari buku ditutup novel, baru dia sadar rupanya sedang diangkot. Indah kata-kata Buya Hamka. Maka satu sisi malam ini saya berterima kasih mendapat gelar kehormatan dari tanah datar, kepala daerahnya langsung memberikan. Tapi ini juga tanggung jawab yang luar biasa, apalagi dengan adanya tambahan Buya ini menjadi menakutkan. Buya Ustadz Abdul Somad, Buas. Baru saya paham kenapa dulu orang sepele dengan saya, mengusir saya. Sekarang baru dia takut sedikit. Jangan dialau lagi nyobue. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang berkata, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi Islam, nama adalah doa. Jadi saya pahami ini kehormatan, penghormatan, tapi di samping itu juga adalah doa. Pak Bupati dan masyarakat Tanah Datar mendoakan, mudah-mudahan Abdul Somad sampailah ke derajat seperti para ulama-ulama Minangkabau. Itu doa mereka. Kadang kita ini menyangka kita ini bertuah, padahal sebenarnya kita menumpang tuah. Kita ini tak ada tuah apa-apa. Kita ini menumpang tuah doa dari para alim ulama. Ustaz Somad ini tak beradat. Orang yang ditinggikan seranting, didulukan selangkah. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Yang sudah memberikan gelar dan nama, tiba-tiba mereka pula di belakangnya. Sebelum maju saya paham, Minangkabau negeri beradat, Minangkabau petatah petiti, Minangkabau terkenal dengan nasihat-nasihat pantun, Minangkabau terkenal dengan alim ulamanya. Maka sebelum maju ke depan, saya mohon izin kepada mereka semuanya, 10 jari saya angkatkan. Makanya ketika banyak orang bertanya ke saya, Ustaz 1 jari apa 2 jari? 10 jari saya mohonkan kepada alim ulama, nenek mama, cedik pandai, dan mereka semuanya mengangguk. Begitu saya angkat 10 jari kepada mereka, semua mereka mengangguk. Silakanlah maju Ustaz Abdul Somad. Tadi sempat juga datang, lo cameh dalam hati ambo. Waktu tagak Pak Anggota DPRD memberikan kata sambutan, mulai orang berteriak, wow, kata mereka. Iko, sedang wakil nyonyo teriak, apalih ambo beko. Rupanya teriak itu hanyalah teriakan kasih sayang. Teriakan orang Tanah Datar adalah teriakan semangat, teriakan yang membangkitkan semangat, karena semangat inilah yang membuat kita bisa hidup terus. Adapun orang yang kehilangan semangat, walaupun dia sudah tua, tapi kalau tetap ada semangat, insya Allah. Banyak orang tua tapi tetap bersemangat. Sebaliknya ada orang muda tapi bawaannya lesu, letoy, loyo, lunglai, mau mati, kehilangan semangat. Jadi sebenarnya orang itu tua bukan muda dilihat dari umurnya, tua dan muda bukan dilihat dari tanggal lahirnya, tua dan muda dilihat dari semangatnya. Apakah orang Tanah Datar tetap bersemangat? Semangat takbir, semangat kepemimpinan, semangat Bapak Bupati, semangat Bapak Anggota Ketua DPRD Provinsi maupun Kabupaten, semangat untuk menghidupkan negeri ini. Kita pun ikut bersemangat. Maka dengan semangat itulah Allah menurunkan rahmat dan barokah. Rezeki itu ditebarkan seperti orang menebarkan benih padi, menebarkan beras. Pagi kita tebarkan beras, lalu kemudian datanglah ayam yang bersemangat menggunakan kaisnya, menggunakan paruhnya. Maka jangan heran ada ayam mati di lumbung padi. Kenapa bisa ayam mati di lumbung padi? Padinya banyak tapi dia bisa mati, sebab apa? Karena tidak ada semangat untuk menggunakan paruhnya. Ini Allah berikan terhampar bumi, alam terkembang menjadi guru. Begitu filosofi Minangkabau. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Oleh sebab itu maka saya tidak ada khawatir sedikit pun, tidak akan ada orang Minangkabau yang murtad, tidak akan ada orang Minangkabau yang mati sia-sia. Kenapa? Karena selama mereka masih berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janji Nabi, intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini,
lan tadillu, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak paham, fas'alu ahla zikri, tanya buya, tanya ustaz, tanya alim ulama. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu, kalau kamu tidak faham, tanya pada orang yang tahu dan orang yang paham. Habis 30 menit. Tadi ambo mulai jam 9.05 balik, kini sudah jam 10 kurang 5 balik. 60 menit ambo tagak menyampaikan tausiah. Apa yang ustaz sampaikan? Memberikan ceramah kepada orang tanah datar itu sama dengan menggarami air laut, mengajar itik berenang. Karena di sini tempatnya para alim ulama, tempatnya tokoh adat, tempatnya orang yang mengerti adat istiadat, tempatnya orang yang mengerti paham agama. Lalu kedatangan Ustaz Somad tak lain tak bukan adalah bersilaturahim. Jangan silaturahim kita rusak hanya ke sana masalah khilafiyah-khilafiyah antara Perti dengan Muhammadiyah, antara kaum tua dan kaum muda. Perti Muhammadiyah sepakat bahwa solat subuh itu wajib, betul? Perti Muhammadiyah sama-sama sepakat solat subuh wajib, hanya saja masalah teknisnya berbeda. Perti pakai usolli fardhus subhi, Muhammadiyah enggak pakai usolli. Dulu anak Perti, anak Muhammadiyah berdebat tentang solat subuh berkunut atau tidak sampai jam 2 malam membawa kitab-kitab mazhabnya. Yang Muhammadiyah pakai majlis tarjihnya, yang orang Perti pakai kitab-kitab mazhab Syafi'inya. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, bermazhab Syafi'i, membawakan kitab. Alhamdulillah, hari ini anak Perti dan anak Muhammadiyah tak lagi berdebat sampai jam 2-3 malam, tak lagi berkelahi masalah kunut subuh. Kenapa? Karena sudah sama-sama tak sembahyang subuh. Na'udzubillah. Surau langgar musalla kita tetap ramai. Ustaz Somad tak usah ceramahi kami tentang solat berjamaah. Tengoklah malam ini, jangankan di surau, jangankan di musalla, sedangkan di tanah lapang seramai ini, apalagi di surau dan musalla. Betul? Kalau tak percaya tanya, tengok subuh besok. Berhasil tidaknya tausiah malam ini, jangan lihat dari ramainya saat ini, tapi lihatlah bagaimana solat subuh besok. Betul? Kalau solat subuh besok bertambah dari biasanya, berhasillah tausiah. Tapi kalau subuh besok tetap pemain inti, pemain cadangan absen, pemain naturalisasi hilang, tetaplah inyo nan azan, inyo ikomat, inyo yo nan imam. Hayya 'alas shalah. Ini surang. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Ini surang. Waladdallin. Ini surang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa engkau tidak solat ke masjid? Tidak solat ke masjid karena atasan. Apakah atasanmu akan menolongmu di hadapan Allah? Tidak. Tidak solat karena anak. Ingat, kau mati anak tidak ikut. Tidak solat karena istri. Ingat, kau mati istrimu akan nikah lagi dengan brownies berondong manis. Kau tidak solat berjamaah karena kerja. Belum kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan pekerjaanmu. Kau tidak solat karena jabatan. Jabatanmu sudah disiapkan oleh pengganti. Tapi apa yang akan dituntut di hadapan Allah? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali ditanya di padang mahsyar, solatuhu, solat. Tak lain tak bukan adalah solat. Yauma yafirrul mar'u min akhi, hari itu saudara kandung tak dapat menolong. Wa ummihi, emak kandung tak dapat membantu. Wa abi, ayah kandung tak dapat memberikan pertolongan.
tapi ada yang bisa menolong. Apa dia? Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran itu akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat, pertolongan pada orang-orang yang membacanya. Guru-guru yang mengajarkan anak kita di 156 rumah tahfiz di tanah datar, mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama para malaikat. Amin. Al-mahiru bil-Quran, yang mahir membaca Al-Quran, yang mahir menghafal Quran, yang mahir mengajarkan Quran. Ma'as-safaratil kiramil bararah, pandang ke kanan malaikat, tengok ke kiri malaikat, pandang ke muka malaikat, caliak ke belakang malaikat. Ya Allah, mengapa aku bangkit bersama malaikat? Karena kalian wahai guru-guru tahfiz yang mengajarkan anak-anak kami di tanah datar, dimuliakan Allah kalian bersama para malaikat. Tapi ada sebagian orang dibangkitkan di padang mahsyar, pandang ke sebelah kanan Amitabh Bachchan, ke sebelah kiri Sanjay Dutt. Mengapa aku bangkit bersama mereka? Kalianlah pengikut mazhab Bollywood. Hati-hati, almar'u ma'aman ahab, orang akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan kecintaan kita malam ini kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang membuat kita akan bersama dengan dia dalam surga Jannatul Firdaus. Ya Rasulullah, ya, nanti kami saat haus di padang mahsyar minumnya di mana? Di telaga. Di telaga. Apa nama telaga itu? Inna a'tainakal kautsar. Kalian akan minum di telaga Al-Kautsar itu nanti insyaallah. Apakah kami itu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Tapi ada satu lagi. Siapa mereka ya Rasulullah? Ikhwani. Kamikah itu? Kalian sahabatku. Nanti di akhir zaman, ikhwani. Siapa itu? Amanu bi walam yarauni, orang tanah datar yang percaya kepada aku tapi tak pernah melihat aku. Ada orang di tanah datar yang percaya kepadaku walaupun jaraknya 1400 tahun sesudah aku, tak pernah melihat aku. Anas bin Malik menengok Nabi, 10 tahun menjadi pembantu pelayan Nabi, mencium tapak tangan Nabi, harum semerbak kasturi. Kita di tanah datar tak pernah berjumpa Nabi. Jangankan Nabi asli, Nabi palsu pun tak bersuah jawab. Tapi kita tetap mendapatkan naungan itu. Kenapa? Karena kita percaya kepada dia dan kita amalkan sunnah-sunnahnya walaupun kita tidak pernah melihat dia. Amanu bi, mereka beriman kepadaku. Walam yarauni, mereka tak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita termasuk yang dijanjikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini harus tetap kita jaga Bapak Ibu. Jangan bangga menjadi orang Minangkabau yang bersyariat Islam. Tengok apa yang terjadi di Andalusia. Andalusia, kalau Mbok Sabui Andalusia, Andalusia, Andalusia itu Bu ya, Real Madrid Barcelona, ah, itu yo Andalusia namanya. Real Madrid Barcelona sekarang dikenal anak muda. Itu dulu negeri Islam, 700 tahun Islam berkuasa di Andalusia. Tapi apa yang terjadi saat ini? Saat ini Islam hanya tinggal kenangan belaka. Masjid yang besar, megah, mewah Alhamra hanya menjadi museum. Solat pun tidak dibenarkan di dalam oleh security-security Spanyol. Spanyol Andalusia berbatasan dengan Portugal. Portugal itu negara, bukan Portugal persatuan orang tua gatal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu jangan bangga dengan masjid yang besar. Jangan bangga dengan masa lalu yang hebat. Karena Spanyol pun juga pernah punya masjid besar, pernah punya masa lalu. Yang membuat Islam bertahan adalah pendidikan agama. Anak kita dididik dengan pendidikan agama, menjadi orang Minangkabau kebanggaan, menjadi orang Minangkabau adalah kemuliaan, tapi juga tanggung jawab yang besar. Kalau sudah disebut Minangkabau, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi Minangkabau, Buya Hamka Muhammad Nasir. Tapi jangan lupa di masa akan datang tanggung jawab ibu-ibu
Kenapa ibu-ibu? Karena ibu yang mendidik anak, mengandung 9 bulan lamanya, ibu-ibu menyusukan anak 2 tahun, ibu-ibu melahirkan anak meregang nyawa, ibu-ibu. Adapun bapak-bapak, dia hanya datang sekali-sekali aja jadi. Mereka mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, keringat banting tulang. Mereka mencari makan, tapi ibu yang mendidik anak. Makanya kalau ada anak yang hafal Quran, ada anak yang masuk tahfiz Quran, ada anak-anak yang menjadi pemimpin nasional, itu keberhasilan. Di balik anak yang hebat, ada perempuan yang bukan perempuan biasa. Itulah dia perempuan yang dikatakan Nabi, ilzam rijlaiha, kau urus tapak kakinya, fathammal jannah, kau dapatkan surga di sana. Tapak kakinya kau urus, kakinya kau muliakan. Makanya muncul ungkapan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah tapak kaki ibu, walaupun berkurang. Jangan kau sepelekan perempuan, jangan kau remehkan perempuan. Kenapa? Karena semua laki-laki yang hebat-hebat di atas pentas ini, polisi, tentara, kapolres, dandim, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, bapak bupati, bapak wakil bupati, semua laki-laki yang hebat-hebat di atas ini, semuanya keluar dari rahim perempuan. Betul? Ada yang keluar dari rahim tabung gas 9 kilo? Tak ada. Semua laki-laki yang di atas ini adalah laki-laki yang pernah berutang budi pada perempuan. Oleh sebab itu dikatakan, bukan hadis Nabi, tapi kata-kata hikmah, An-Nisa Imadul Bilad, perempuan tiang. Kenapa pentas ini kokoh berdiri? Karena ada tiang-tiang. Kalau tiang sudah tidak ada, maka hilanglah atap. Kenapa bangunan tegak berdiri? Karena ada tiang. Kalau tiangnya roboh, hancur, maka hancurlah negeri. Negeri Minangkabau akan tetap hebat berdiri karena tiang itu dijaga. Jangan ajari orang Minangkabau memuliakan perempuan karena ada tanah sawah khusus untuk perempuan. Betul? Sawah ini jangan dibagi, tidak diwariskan, tidak dihibahkan, tidak boleh dijual. Ini wasiat untuk menjaga perempuan. Semiskin-miskin perempuan Minangkabau, dia tetap punya sawah yang akan memberi dia makan. Semiskin-miskin perempuan Minangkabau, dia tidak perlu mencari mengeraih rezeki di tempat lain. Kenapa? Karena dia dijaga dengan wasiat. Wasiat ini tetap dijaga sampai hari ini. Kenapa demikian? Untuk menjaga harkat, martabat, kemuliaan perempuan. Itu adalah warisan, itu adalah kehormatan, itu adalah kemuliaan. Jadi kalau ada hari ini orang menyepelekan perempuan, wahai laki-laki yang gagah perkasa, wahai laki-laki yang hari ini kau punya jabatan, punya kekuasaan, punya harta, punya nama besar, sampai masanya kau akan stres, stroke, mati. Iya, kalau langsung mati. Kalau setengah mati, siapa yang akan menyuap engkau di ruang ICU? Inilah perempuan-perempuan yang kau sepelekan, yang hari ini kau ejek, yang hari ini kau remeh-temehkan, mereka yang akan menyuap engkau makan. Kalau hari ini kau baik, mereka pun akan menyuap dengan baik, makan dah makan. Tapi kalau hari ini kau sepelekan, insyaAllah pakai skop kau akan disuap. Hari ini engkau laki-laki yang perkasa. Hari ini engkau kepala rumah tangga yang kaya. Hari ini uang belanja ada di tanganmu. Tapi sampai masanya, tu'izzu man tasha, kau mulia semulia-mulianya, Allah yang memuliakan. Wa tudhillu man tasha, kau hina rendah serendah-rendahnya, Allah juga yang menjatuhkan. Biadikal khair, dalam genggaman kuasa kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu drone kenapa rendah betul? Biasanya drone tinggi ke atas, ambil ke atas, ah tengok, mendang ah drone kau. Ambil gambar dari atas, tunjukkan ke seluruh kabupaten kota se-Indonesia, begini orang tanah datar menghadiri majlis pengajian. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ya Nabi salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Kita boleh berbeda pendapat dalam masalah apapun, tapi kita tak boleh berbeda pendapat dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu silaturahim mesti tetap terjaga. Ingat, pilpres, pileg, pilkada 5 tahun selesai, tapi silaturahim tak boleh selesai. Ini suasana panas oksigen hari ini. 17 April akan selesai, tapi persaudaraan kita 18 April tetap terjaga. Jangan sampai rusak gara-gara ini. Jangan sampai gara-gara ini putus silaturahim, putus persahabatan, putus ukhuwah Islamiyah. Oleh sebab itu kita jaga. Lalu yang kami pilih nanti siapa Pak Ustaz? Istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Bagi yang tak pakai usolli, maka engkau doa minta supaya Allah berikan engkau ilham, lalu kau pilih. Kalau yang ngasih duit Pak Ustaz, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Duitnya serahkan ke anak yatim, fakir miskin. Setuju? Tak sama bunyi setujunya sama pertama tadi. Jangan sampai duit haram sogok, ini sogok. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyogok maupun terima sogok. Masuk neraka hanya karena sogok 100 ribu. Kalau 100 juta enggak apa-apa masuk neraka. Betul? Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, duit sogok dibawa pulang ke rumah, dibelikan beras, beras masuk rice cooker menjadi nasi, nasi disuap menjadi sepiring nasi, menjadi setetes darah, setetes darah masuk ke tangkai jantung, dari jantung menyembur ke otak, isi otak hitam legam. Karena apa? Karena darah hitam dosa, isi kepala dosa-dosa. Ada orang kok kalau mecek jawa 5 minit, minit pertama tu si halal, minit ke ampek ke 5 haram, haram, haram. Dek apa pajak kok haram, saya isi utak. Gara-gara darah haram. Setetes darah haram masuk ke jantung, dari jantung menyembur naik ke otak, dari otak ke mata, isi otak haram, masuk ke mata haram, datang ke telinga haram. Kenapa Abdul Somad masih hidup malam ini? Karena jantung masih berdegup, masih berdetak. Apa yang disemburkan oleh jantung? Darah. Makanya kalau orang jantungnya sudah berhenti, maka dia pun mati. Patangnya ada tiba pengajian, iyo di mana kini mati. Sebab apa? Serangan jantung. Mana ada orang mengajar mati dek kurap. Serangan jantung. Begitulah pentingnya jantung. Berdegup dan berdetak di jantung sebelah kiri. Terasa dia berdegup. Itu kalau yang normal. Tapi kalau banyak utang. Oleh sebab itu kita diajarkan dalam Islam, jangan hidup ini terlalu banyak keinginan-keinginan. Laisal ghina kasratul mal. Orang kaya itu bukan orang yang banyak harta, tapi orang yang kaya adalah kaya jiwa. Simbiosis mutualisme. Kalau sudah banyak keperluan, banyak keinginan, akhirnya pokok pangkal daripada kehancuran adalah hawa nafsu. Law kana li ibni adam wadiyan min zahab. Seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, la tamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Dia akan minta satu lembah lagi ya Allah, satu lembah lagi ya Allah, satu lembah lagi ya Allah. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Kalau sudah mulut disumbat tanah masuk liang lahat, barulah dia berkata cukup ya Allah. Cukup. Tak ada cukupnya. Oleh sebab itu maka serangan-serangan pajar, duit, sembako, jilbab, rebana, macam-macam ini kita iman kita perkuat. Insyaallah orang tanah datar kita Indonesia bukan negeri baru merdeka. 1945 kita sudah pakai demokrasi.
Sekarang 2019, 74 tahun, 5 tahun sekali. Ada pilkada, ada pileg, ada pilpres, pilkada, pilkabe. Beda tipis itu. Kalau pilkabe lupa jadi. Kalau pilkada lupa tidak jadi. Oleh sebab itu jangan sampai umat Islam tidak mencoblos. Saya selalu menyampaikan 17 April umat Islam jangan sampai golput, gunakan hak Anda sebagai warga negara, hindari penyebaran hoax, hindari ujaran kebencian, dan jangan sampai gunakan money politik. Pesan Panwaslu dan Bawaslu. Sampai Panwaslu Bawaslu tak perlu dia sibuk-sibuk untuk penyebaran, sudah terbantu oleh ceramah Ustaz Somad insyaallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, Ustaz Somad iko bercerita tentang masalah coblos, jangan-jangannya mencalek kok. Enggak. Tanah Datar bukan dapilmu. Lalu Ustaz Somad bicara 17 April ini untuk apa? Supaya jangan sampai suara umat Islam yang melimpah ruah ini mubazir. Kira-kira yang disampaikan Ustaz Somad salah? Tidak salah. Jangan sampai suara umat sebanyak ini. Beda cara pandang penggali geopolitik. Kalau menggali, kok sebanyak itu laku. Tapi kalau politik, kok bara TPS kok. Artinya apa? Suara yang banyak ini, maka orang yang sudah pengajian, pilihlah orang yang kira-kira akan melanjutkan program tahfiz Quran. Amin. Yang akan menggunakan kekuasaan untuk menolong agama Allah, maka keluarlah perda peraturan daerah wajib memasukkan 5 pelajaran agama ke SMP dan SMA. Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Guru 5 diangkat. Guru fikih, guru bahasa Arab, guru sejarah Islam, guru Quran, hadis, guru akidah akhlak. Dari mana gurunya? Dari IAIN. Batu Sangkar. Setuju? Anak-anak kita dari IAIN Batu Sangkar, Fakultas Tarbiyah, angkat jadi guru. Dari Fakultas Syariah, angkat jadi guru fikih. Mana bisa anak syariah dari guru fikih, Pak Ustaz? Akta 4. Dari Fakultas Usuluddin. Jangan sampai fakultas agama ini jadi FSP. Apa itu? Fakultas sepi peminat. Banyak calon-calon mertua tak mau menerima alumni IAIN. Mau minang anak saya? Iya, Pak. Apa titel? SH. Masuk. Insinyur. Masuk. SAG. Indah. Padahal dulu orang kalau sudah tamat sekolah agama dimuliakan, dihormati, diambil barokah. Sekarang orang menyepelekan alumni sekolah agama. Tapi kalau program ini semua sekolah SMP, SMA, 5 pelajaran agama masuk, maka insya Allah selamatlah anak kita dari narkoba. Amin. Selamat dari pergaulan bebas, seks bebas, LGBT. Amin. Kenapa? Pesantren, Pak Ustaz, pesantren mahal. Biaya pesantren mahal, ongkos makannya, guru-gurunya. Tapi kalau terbantu dengan ini, siapa yang bisa melaksanakan ini? Ustaz Somad hanya ceramah, belajarlah agama, belajarlah. Belajarnya di mana, Pak Ustaz? Oleh sebab itu ada orang yang berceramah, ada orang yang di tanah lapang, tapi ada orang yang tidak berceramah. Dia berceramah, berdakwah dengan tanda tangannya. Dengan ini diangkat 5 guru SMP agama. Setuju? Nah, oleh sebab itu maka umat Islam mesti cerdas. Apa itu Ustaz Somad? Ceramah ke sana, ceramah ke sini, ceramah tanah lapang, ceramah di stadion. Ibarat menangkok ikan. Ambo malaunya dari situ. Awak dulu masuk ketek menangkok ikan, ambualah dari situ. Tangkoklah dari situ. Masukkan ke sekolah agama, masukkan anak anda ke pesantren. Pesantren mana? Ke pondok pesantren Buya Fulan, Kiai Fulan.
Pilihlah orang yang memperjuangkan agama, pilihlah yang menolong syariat Islam, pilih yang memperjuangkan pendidikan, yang menolong sekolah tahfiz Quran. Mana orangnya? Nah, carilah baleho-balehonya. Gambarnya kan lah manjek-manjek ke pokok kayu. Jadi Abdul Somad itu tidak cerita partai, Abdul Somad tidak cerita nomor, Abdul Somad tidak cerita orang, Abdul Somad hanya bercerita sifat. Sifat-sifatnya itulah yang Bapak Ibu cari pada gambar-gambar baleho yang ramai macam foto model gadis sampul. Jadi janganlah dicoblos. Mangga iko nan dicoblos, iko makeupnya nan paling tabak. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, umat ini sudah cerdas insyaallah. Sudah bisa membedakan mana duit 50.000, mana 100.000, betul? Jadi jangan lagi berpikir orang tanah datar bisa disiram serangan pajar. Mereka sudah cerdas semua. Mereka sudah disampaikan, dikasih tahu semua. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Sudah tahu mereka semua. Makanya nanti kalau ada yang telpon masuk dari tanah datar, assalamualaikum Buya Somad. Waalaikumsalam. Iko dari tanah datar. Yo, dari caro main bawa mbulat, paham mbo. Orang lain main bawa mbo ustad. Kalau ada nama main bawa Buya, itu dari tanah datar tu. Wa akaba, alhamdulillah. Ai rancak kini, alhamdulillah. Anak kan ditanyo ko. Iko ado lo urang 17 April ko membayi ambo piti. Ambil pitihnya. Jangan cucu urang. Inyo 200.000 nya Buya, haram. 2 juta awannya jo tu. Iyo ketek banyak samo haramnya tetap haram. Jadi ba aku we haram. Nyen diam dia. Kalau bagi 2 we makruh. Aku buya kau ndak sesuai lain nampak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menguji ameh dengan api. Ba caro awak membedakan iko ameh apo indak api caronyo. Mako dibakarnyo. Maka nampaklah memisah iko ameh iko indah itu dengan api, tapi menguji manusia dengan uang. Kalau mau mengetes manusia dengan uang, iko urang apa kingkong aginya piti. Oleh sebab itu maka jangan heran, ini sedang masa-masa seleksi. Siapa yang lulus tidak lulus kita lihat 17 April nanti, siapa yang jadi orang, siapa yang jadi monyet. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ke depan kita ingin ada yang berdakwah dengan tausiah ceramah, tapi ada yang berdakwah dengan tanda tangannya. Mereka berjuang di parlemen, mereka berjuang di sidang paripurna. Kenapa pecandu narkoba bisa menjadi anggota legislatif? Karena yang memilihnya orang sakau. Hanya orang sakau, orang mabuk, pecandu narkoba yang akan memilih karena mereka satu geng. Tapi orang yang sudah mengaji pastilah orang memilih orang-orang yang mementingkan pengajian, menolong syariat, menegakkan akidah supaya terjaga negeri ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Banyak orang sekarang putus asa. Saya sudah putus asa Pak Ustaz, kacau sudah umat ini. Kalau ada orang yang membisikkan keputus asaan bawaannya mau mati saja, katakan sama dia, kau tidak layak untuk hidup di tanah datar, kau cari tempat yang lain. Resiko hidup adalah mati. Berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mampus saja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kita punya semangat dalam segala hal. Semangat dalam pendidikan agama, 156 rumah tahfiz. Semangat dalam pendidikan politik, pilih wakil-wakil rakyat, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD. Orang-orang yang menolong agama Allah, intansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu, wa yusabbit aqdamakum, Allah akan mengokohkan kakimu. Tapi ada pula orang yang menolong agama Allah dengan ilmunya, para buya, para alim ulama. Engkau apa yang bisa kau pakai menolong agama Allah? Kaya,
Kaya bukan dengan mobilmu yang mewah, karena mobilmu akan tinggal. Kaya bukan dengan rumahmu yang besar, rumahmu juga akan tinggal. Hai bapak-bapak laki-laki yang gagah perkasa, yang rumahnya 4 lantai, setiap lantai ada 4 kamar mandi, setiap kamar mandi ada macam-macam bak mandi, semuanya akan tinggal. Rumahmu yang besar itu akan tinggal dan akan dihuni oleh suami istrimu yang baru. Hai perempuan yang kaya karena emasnya, karena rantainya, karena antingnya, karena subangnya. Ingat, ketika kau mati, semua emasmu itu akan diambil oleh suamimu untuk modal kawin lagi. Tapi kalau kau kaya, besok pagi kau datang ke 156 tahfiz, jangan kau gaji gurunya, sudah disiapkan APBD. Tanya mana kursi yang patah, mana whiteboard yang rusak, mana yang perlu dibantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iko rumah tahfiz, iya, apa yang perlu kami bantu? Bapak mau bantu? Enggak, bertanya saya. Bantulah. Tanah luas untuk apa? Tanah akan tinggal. Jangan kaya-kaya, harta tak dibawa mati. Ini siapa yang bicara begini? Harta tak dibawa mati, harta dibawa mati. Rumahmu berapa? Rumah saya ada 3. Orang rumah tetap 1. Rumahmu berapa? Rumah saya ada 3. Yang 1 wakafkan rumah tahfiz Quran. Kau akan mati membawa rumah, mati engkau dimakan cacing tanah, tapi rumah itu tetap ada anak-anak menghafal Al-Quran. Pagi-pagi mereka membaca a bataba batata batasa basaba, mengalir pahalanya ke makam engkau. Sore-sore mereka mengaji bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun anin naba'il azim, mengalir pahalanya walaupun tanpa mereka katakan ya Allah sampaikan pahala bacaan ini, tanpa mereka katakan mengalir. Mobil tak bisa dibawa mati, siapa bilang mobil tak bisa dibawa mati? Berapa mobilmu? Ada 4. Wakafkan 1. Mobil wakaf untuk operasional tahfiz Quran. Mobil untuk ambulan jenazah. Ini yang akan menolong di hadapan Allah. Oleh sebab itu, orang Minangkabau, bisnis, ekonomi, kemajuan bisnis, perdagangan, perniagaan, sebutlah negeri mana yang tak ada orang Minangkabau. Coba tunjukkan. Saya pulang dari Papua. Saya ceramah di Papua, di Fak-Fak. Saya tanya, Pak, ada orang Sumatera di sini? Jarang. Jarang orang Sumatera di sini. Orang Jawa ada. Ustaz Somad dari Riau? Iya, jarang orang Sumatera. Itu rumah makan Minang? Ah, itu jangan dihitung lagi, dimanapun ada. Rupanya kece-nya Sumatera itu maksudnya lain. Kalau sudah Minangkabau jangan lagi ditanya. Patang ada lu orang mengirim gambar ke WhatsApp ambo. Dibuatnya gambar bulan, rumah makan sederhana. Lah sampai di bulan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banggakah kita? Bangga. Bangga kita pribumi Minangkabau, Islam, punya bisnis. Apa ingin saya sampaikan? Belanja ke warung saudara kita bukan untuk mencari kaya. Saudara kita yang membuka lapak, yang membuka jualan, itu mereka buka bisnis bukan mau cari kaya, tapi mereka mau cari makan. Ada yang mau cari kaya, ada yang mau cari makan. Bantu. Makanya kalau belanja ke tempat saudara yang mencari makan, dengan kita belanja ke tempat dia anaknya bisa sekolah, dengan belanja dia bisa bersedekah, dengan belanja kita sudah membangkitkan ekonomi umat. Yang bisnis lanjutkan, buka usaha lapangan pekerjaan baru. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid da'if, daripada mukmin yang lemah. Tadi pagi saya ke Jakarta, Islamic Book Fair. Apa kata Pak Anies Baswedan, panitia, bukan yang Pak Gubernur, namanya samo. 3 juta buku tersebar Ustaz, bisnis umat Islam. Bisnis dunianya dapat, akhiratnya dapat.
umat Islam berkumpul. 48,000 judul buku tersebar tadi pagi, Pak Ustaz. Islamic Book Fair. Artinya apa? Umat Islam diajarkan bercocok tanam. Man qata'a sidratan, siapa yang datang menebang pokok kayu, sawwallahu ra'sahu finnar. Ada tanam bibit, tanamlah. Yang punya tanah, tanamlah. Lihatlah bagaimana orang tanah datar menjaga tanam-tanaman, tak ada yang tumbang. Cuman tadi tanaman, rasuambo tadi banyak tanaman juga. Lihatlah bagaimana orang tanah datar menjaga tanam-tanaman. Pokok-pokok kayu masih tegak berdiri. Ada tanah kosong, tanam. Ada sungai, pasang karamba. Ada danau, ternak ikan. Rezeki Allah yang punya, tapi kita menjoloknya supaya turun. Oleh sebab itu maka kita diajarkan, tambatkan kambingmu, tambatkan ontamu, tambatkan kudamu. Setelah itu bertawakkallah kepada Allah. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal alallah, bertawakkallah kepada Allah. Kira-kira kalau Ustaz Abdul Somad mengajak umat Islam belanja ke toko saudaranya Minangkabau, belanja ke toko saudaranya Muslim Muslimat, belanja ke toko saudaranya untuk menghidupi umat, kira-kira salahkah ceramah itu? Apakah ceramah itu bisa dianggap anti kebinekaan? Tidak. Ambo kan sedang ingin menghidupkan ekonomi umat. Apakah Ustaz Somad tidak belanja ke toko Cina? Ambo masih belanja ke toko Cina. Ambo masih bermuamalah, berjalin ekonomi umat dengan bangsa yang lain. Tapi ketika saya ajak, mari belanja ke warung Muslim, saya sebenarnya bukan mengatakan, ada yang tidak Islam, pancung kepalanya, larikan motornya, bawa anak gadisnya. Tidak pernah kita pesankan begitu. Kita hanya ingin mengatakan, kalau kau bangkitkan ekonomi umat, maka umat yang mapan secara ekonomi ini, kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Kafir, fakir, fakir, kafir, kafir, fakir. Tipis setipis kulit bawang. Kira-kira siapa yang mempan disogok, disawer dengan 50,000, 100,000? Orang miskin, orang fakir. Orang di tanah datar kalau ada yang menyerang pakai 100,000 tak mempan. Betul? Banyak yang ngaku. Di sini ekonomi mapan, baik. Tapi di tempat miskin, Ustaz Somad, di tempat kami ini, orang nyawer ngasih duit serangan pajar bukan 200,000, Pak Ustaz. Berapa? 20,000, Bapak. Mau jadi dibayar 20,000 untuk mengorbankan 5 tahun ke depan. Hanya 5 menit engkau berada di kotak suara, tapi 5 menit itu menjadi penderitaan 5 tahun ke depan. Itu tidak ada dalam kepalanya. Karena yang ada dalam kepalanya, yang penting hari ini selesai. Sejengkal saja isi kepalanya. Sejengkal ke atas, sejengkal ke bawah. Allah sengaja jauhkan lambung dari otak. Ini lambung, ini otak. Supaya apa? Supaya jangan sampai otak itu isinya lambung. Karena ada sekarang otaknya lambung, lambungnya otak. Maka disebut dengan otak otak udang. Udang itu kan di situ lambungnya, di situ otaknya. Ada orang hebat, bertitel, berkelas, tapi isi otaknya lambung. Ngomong dengan dia, bicara menit pertama saja cerita lain, masuk menit kedua udah cerita lambung saja. Maka Allah sengaja jauhkan ini lambung sampai 3 jengkal antar lambung dengan otak. 1, 2, 3 baru sampai ke otak. Supaya apa? Supaya jangan hanya berpikir tentang lambung. Tapi lambung juga penting. Kita makan. Ustaz Abdul Somad bisa bersuara lantang ini yang kenapa? Udah makan tadi. Makan. Ustaz Somad kenapa istirahat? Katanya agak kurang sehat, kurang fit. Siapa bilang tidak sehat? Buktinya berjumpa dengan sahabat semuanya, bangkit, hilang penyakit semua. Sehat. Oleh sebab itu maka sering-sering bersilaturahim. Ini sekarang silaturahim kita sudah rusak. Yang merusak silaturahim kita siapa? Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram. Rusak. Dulu orang Minangkabau berjumpa, bertatap muka, makan bersama. Ada istilah makan, setelah makan baru berunding. Makan dulu baru berunding. Sekarang orang tidak lagi makan, tidak lagi berunding, hanya kirim-kiriman grup WhatsApp. WhatsApp itu tidak bisa mewakili wajah.
WhatsApp tidak bisa mewakili suara. Akhirnya banyak orang berkelahi di grup WhatsApp. Karena kata-katanya itu tidak mewakili rupanya. Dikirim kata-kata, dikirim wajah senyum. Rusak hubungan kita. Kemarin waktu anaknya nikah kamu datang? Tidak. Jadi saya cari wall FB-nya, selamat menempuh hidup baru. Amin, 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 amin. Kemarin anaknya lahir kamu datang? Tidak. Terus saya cari wall FB-nya, saya ucapkan selamat. Hubungan kita rusak. Anak nikah tak datang. Anak akikah tak datang. Anak walimah tak datang. Nanti kita mati pun semuanya kirim. Amin, 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 amin. Rusak hubungan kita. Oleh sebab itu maka, tapi Ustaz jangan salahkan juga internet. Kami di tanah datar ini kenal Ustaz kan dari internet. Iya. Kalau gitu internet tidak salah 100%. 50 saja. Karena Bapak Ibu mengenal Abdul Somad juga dari internet. Dari mana kamu kenal Ustaz Somad? Padahal dia jauh di Riau. Dia baru datang sekarang. Kami kenal dia dari www.youtube.com. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teknologi canggih, TV, internet, YouTube, WhatsApp, itu hanyalah sarana, itu hanyalah cara, itu hanyalah jalan, dia hanyalah pisau. Pisau, hukum pisau, al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum segala sesuatu boleh. Pisau hukumnya boleh. Tapi ketika dipotongkan ke urat nadi, dipotongkan ke leher, dia menjadi racun, pembunuh. Tapi ketika dipotongkan ke pisang, dipotongkan ke kue, dipotongkan ke ayam, maka dia menjadi pahala, kebaikan. Begitu juga dengan internet. Ketika YouTube itu ditonton, kamu sekolah apa? Saya sekolah perikanan. Ah, cari. Yang sekolah perikanan, cari itu video-video ikan di YouTube. Bagaimana ternak lele menjadi ikan paus. Kamu apa? Saya sekolah pertanian, Pak. Cari bagaimana cara bercocok tanam. YouTube itu luar biasa ilmu di sana, Bapak Ibu. Tinggal lagi orangnya cerdas atau tak cerdas. Tapi kalau digunakan untuk yang maksiat, untuk tidak-tidak, na'uzubillah. Oleh sebab itu, maka gunakanlah akal. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, afala ta'qilun. Mengapa tidak pakai akal? Afala tatafakkarun. Kenapa tidak menggunakan fikiran? Ada satu neraka khusus di akhirat nanti, namanya neraka Sa'ir. Itu adalah tempat neraka bagi orang, bukan karena tidak sholat. Mereka masuk Sa'ir bukan karena tidak puasa. Mereka masuk neraka Sa'ir bukan karena tidak baca Quran. Mereka masuk neraka Sa'ir karena tidak pakai otak. Ada lomba musabaqah otak. Lomba musabaqah otak internasional. Diperiksalah semua otak. Otak dimasukkan dalam toples. Otak Jepang harga murah karena sudah sering dipakai. Otak Jerman hampir tak laku karena sering dipakai. Ada satu otak, ini yang paling mahal. Tak pernah, belum tertulis. Segel masih utuh, belum pernah dipakai. Jangan sampai otak kita tak pernah dipakai sekalipun. Kasar sekali cakap Ustaz Somad. Bukan kasar. Ustaz Somad itu memang ngomongnya aja begitu. Hatinya lembut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama sudah Ustaz Somad ceramah? Dari mulai jam 9.15, sekarang sudah jam 10.30, saya sudah ceramah 75 menit. Siapa yang ceramah tadi? Buya Abdul Somad. Berapa lama dia ceramah? Kultum, kuliah 75 menit. Apa yang disampaikannya? Entah apa-apa saya dan kecil di Buya. Tak ada jaleh di ambo. InsyaAllah. Yang tidak ingat isi ceramah saya, sudah dibantu oleh orang Jepang. Jepang itu baik, Bapak Ibu. Jepang itu baik. Tapi dia menjajah kita 3,5 tahun, Pak Ustaz. Dulu, kita sudah maafkan segala silap salah dia. Dia sekarang sudah baik. Dia kirim orang baik untuk merekam ceramah saya ini. Namanya Sony dan Panasonic. Nah, itu ada rekamannya di bawah. Tinggal minta saja. 4 kamera ini di bawah. Saya tak tahu entah mana yang hidup. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini berubah menjadi amal soleh insyaallah. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif al-faqir Abdul Somad. Mudah-mudahan Allah memaafkan segala silap salah saya.
Di akhir majlis ini mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan segala kebaikan. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan yatihi rizquhu min kulli makan. Jadikanlah tanah datar ini negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki, ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Berikan taufik hidayah-Mu pada kami agar kami dapat beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridai, ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, wakil-wakil rakyat, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu, ya Allah. Allahumma sahhi ajsadahum, sehatkan badan pemimpin kami, ya Allah. Wa qawwi imanahum, kuatkan iman mereka, istiqomah dalam iman dan Islam, ya Allah. Allahumma ja'alhum minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan pemimpin kami orang yang menolong agamamu dengan harta dan kekuasaan mereka, ya Allah. La tada' lana dhanban illa ghafarta. Keluar kami dari majlis yang penuh barakah ini dalam keadaan diampunkan dari segala dosa-dosa. Wa la dainan illa qadaita. Lepaskan kami dari segala hutang piutang riba. Wa la maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan untuk selamanya, ya Allah. Wa la mayitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali masyaikhina, buya-buya, tuan-tuan guru kami. Wali man ahsana ilaina, orang-orang yang sudah pernah berbuat baik pada kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke tanah datar, ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih tertanam dalam tanah, keluarkan ke tanah datar, ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ke tanah datar, ya Allah. Wa in kana mu'siran fa yassirhu. Kalau rezeki kami masih sulit, maka mudahkan lah, ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki akhlak anak-anak muda kaum muslimin, ya Allah. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar. Selamatkan anak-anak muda kami dari narkoba, dari pergaulan bebas, dari LGBT, dari virus HIV AIDS. Selamatkan dari segala perbuatan keji dan munkar, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama. Selamatkan masyarakat kami dari aliran sesat, ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya ibadah kami benar. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya kami beramal sesuai tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya bisa kami berhaji ke Baitullah, berziarah ke makam Rasulullah, mengucapkan assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khairul khalqillah, assalamu alayka ya saffatullah, assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa taubatan qabla al-maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut, ya Allah. Wa najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika nanti segala amal kami dihisab, dihitung di hadapan-Mu, ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zuqna imaman adila, berikan negeri ini wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang soleh, ya Allah. La tusallin alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan Kau hukum kami, jangan Kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami, ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah.
Allahumma ja'al akhira kalamina indantihai ajalina, sampaikanlah umur kami pada saat ajal kami tiba, malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut lisan kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang.